Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share aja nih ya. Yang video sebelumnya kita sudah share tuh ya tema-tema keren ya. Yang satu contoh nih, tema yang saya pakai saat ini adalah tema dari iPhone Max ya. Nah, kemudian di sini saya mau share juga nih ya beberapa AOD atau Always On Display di HP Xiaomi yang sudah mendukung layar AMOLED ataupun yang sudah mendukung AOD. Di sini kita bisa menambahkan beberapa tema AOD-nya. Jadi enggak cuman beberapa gitu, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita masuk ke dalam pengaturan, kemudian ke dalam tampilan selalu aktif. Nah, seperti ini ya. Tampilan selalu aktif AOD. Nah, ini kalau kita coba klik ya, dan di sini kita bisa melihat ada 26 lainnya ya di tema saya nih. Nah, AOD-nya banyak tuh. Modelnya ini keren-keren, cuy. Ya. Nah, tuh. Ya. Nah, kita coba yang ini ya. Ini kita coba yang ini, kita terapkan. Oke, kita sudah pakai nih, kita sudah terapkan. Kita back, kita tinggal matikan layar. Kita tunggu, are you okay? Wih, mantap, cuy, ya. AOD-nya di sini bisa banyak. Nah. Loh, kok gitu, Bang? Kok bisa begitu? Nah, iya bisa, coy. Nah, di sini saya akan coba share juga dan caranya sama seperti di video saya sebelumnya. Ketika saya coba share tema-tema ya, jadi di sini kita gunakan file BAK ya, atau file backup ya. Nah, saya sudah siapkan linknya di deskripsi untuk filenya. Nah, nanti di sini teman-teman langsung saja tinggal copy pastekan si file AOD-nya tersebut ya. Nah, file AOD-nya tersebut, nah contoh di sini ya, kita coba langsung saja praktekkan. Oke, di sini teman-teman langsung saja ya masuk ke dalam file manager. Biasanya nanti kalau misalkan sudah terdownload, itu filenya akan langsung masuk di download di sini, dan ini ya new AOD AMOLED nih. Filenya yang ini. Kita langsung aja klik, kemudian kita ekstrak di sini. Nah, kita tunggu, nah, ini foldernya. Nah, folder yang kedua ini teman-teman ya. Nah, folder yang kedua ini kan ini ada dua folder. Nah, folder pertama setelah diekstrak kemudian ada folder kedua. Nah, folder yang ini yang kita kopikan ya. Nah, atau kita salin lah, bisa aja teman-teman. Kita salin aja. Salin kemudian masuk ke dalam penyimpanan internal. Kemudian ke MIUI ya. Nih, folder MIUI teman-teman. Nah, ini folder MIUI. Kemudian ke backup. Kemudian ke A-backup. Nah, pastikan di sini tempel. Nah, seperti ini new AOD AMOLED. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman langsung saja masuk ke dalam pengaturan. Di dalam pengaturan, teman-teman langsung aja cari ke My Phone ataupun ke telepon kita, telepon seperti itu. Langsung kemudian teman-teman di sini ada fitur cadangkan dan pulihkan. Kita klik aja. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih yang perangkat seluler. Di sini akan meminta PIN ya. Oke, di sini saya akan masukkan dulu PIN-nya. Nah, ini kita sudah masuk. Kemudian teman-teman di sini ini abaikan saja yang pencadangan, abaikan aja. Langsung ke pemulihan. Nah, di sini ada 8 Maret 2355 satu berkas data sistem. Ukurannya 32 MB. Ini kecil ya. Tinggal kita klik aja, kemudian kita checklist. Nah, ini data aplikasi lainnya kita coba lihat tampilan selalu aktif atau AOD. Teman-teman langsung saja pulihkan, klik seperti ini, tunggu sampai 100%, kemudian selesai. Nah, setelah itu teman-teman ini bisa keluar ya. Kemudian teman-teman di sini masuk ke dalam tampilan selalu aktif ya. AOD, kemudian teman-teman ke tampilan selalu aktif yang ini. Nah, teman-teman nanti dicek aja nih. Pasti sudah banyak ya, sudah ada di sini teman-teman. Ya, ini berlaku di semua HP Xiaomi yang support AMOLED atau yang support AOD ya. Kalau di Poco X NFC, Poco X 3 Pro itu karena belum AMOLED ya untuk layarnya, jadi tidak support tampilan selalu aktif atau AOD ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi bisa dicoba oleh teman-teman. Ini caranya gampang banget, tinggal di download aja. Untuk filenya saya sudah sertakan di deskripsi ya, langsung saja download. Nanti tinggal lakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di tadi ya, di awal video teman-teman. Oke, itu aja ya di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, ini keren yang ini nih, coy. Kita coba terapkan ya. Kita coba lihat nih. Oke, AOD-nya. Oke, ini dia teman-teman. Mantap ya, keren coy. Yuk.